Jangan lupa isiin amplopnya buat si Jensen. Iya, Bab. Yang banyak ya temen lu tuh. Diisi berapa nih sama? Ngambil makannya rendang. Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan channel Steven Yang. Banyak yang request sama gue, banyak DM-DM juga. Bang, dotdesen. Gue gak ngerti, dotdesen ini akun agensi desain apa gimana cuy? Namanya dotdesen soalnya. Ternyata itu salah satu animator. Dan gilanya lagi ya, subscribernya udah 6.820 cuy. Wah, ini kayaknya menarik banget nih. Gue baru tahu ada animasi dan animator selain kayak ya Tekotok, Sanu TV yang udah terkenal. Ada yang banyak juga subscribernya, gila, kemana aja gue. Dotdesen School Series, ini kayaknya sih tentang masa-masa sekolah ya. Ini banyak yang minta gue untuk react, makanya kita lihat bareng-bareng teman-teman. Ini keren nih. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa di subscribe channel Steven Yang, di subscribe juga si Dotdesen. Kita langsung masuk ya, let's go. Kita akan lihat salah satu cerita mereka. Judulnya Pernikahan Jensen dan Jarona Part 1, story pendek animasi sekolah. Wah keren. Ini animasi sekolah udah ada pernikahan-pernikahannya ya. Ceritanya bukan pernikahan dini kan. Oke, opening gimana openingnya? Bedanya dengan animator lain apa? Subscribe. Oke, setiap animator itu memang punya openingnya masing-masing ya. Tok atau ding. Welcome to Santum TV. Semua animator itu pasti punya opening yang masing-masing. Kalau ini openingnya subscribe. Ayam cuy. 2 3. Anjir, ini siapa cuy? Kakinya diangkat dikit, kakinya. Ini yang namanya Jensen dan Jarona. Ini Jensen, ini Jarona ya. Kenapa besaran Jaronanya? Ya, jangan merem, ntar tidur. 1 2 3. Oke lagi ya. Sekarang tatapan muka. Kepala ceweknya dipegang. Ya. Tatapan muka, kenapa sudah kayak mau dikrak gitu ya? Kenapa kayak mau dipatahin tuh batang leher cowoknya? Jangan dicium, jangan. Ya, bagus, tahan. Sedotin. Oke, mantap. Lagunya kane banget cuy, Hawaii. Anjir, beatnya sama kayak gue lagi, beat merah ya. Ini karakternya gue masih belum ngerti ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau saya tidak mengerti pesona yang mereka tampilin. Ini Janet, yang namanya Janet dan Jensen dan Jarona ini. Lagi pada ngapain nih? Bang Jensen. Oh iya, Bang ya, Jensen cuy. Bang Jensen, baru kelihatan. Kemana aja, Bang? Sibuk di rumah, menata masa depan yang cerah. Ih, kagak naik. Suaranya Jaronanya gitu cuy, kenapa kecil ya? Emang gitu ya karakternya, gue gak ngerti cuy. Lu, Bang Jensen putihan sekarang. Anjir. Oh, masa sih? Apaan sih lu, Yota? Salah lihat kali lu. Ih, benar. Satir. Percaya ya? Sih, soalnya gue di rumah terus, gak pernah keluar. Ya. Ada apa, Bang? Tumben. Bentar ya. Ini loh, ada surat undang buat kalian. Surat undang? Iya dong. Monica, lu disunat lagi? Oh, bukan. Udah habis punya gua. Pendek. Terus siapa? Surat undang siapa? Ada deh. Nih, ini kenapa suaranya lucu-lucu ya? Iya deh. Ya udah, gua cap. Kenapa di universe-nya Dotdesen suaranya pada kayak ketahan semua, Ci? Iya, Bang. Iya. Nah, suaranya kayak pada mendem semua ya. Jarona Jensen, waduh. Bacanya serius amat, udah kayak baca kitab. Ini juga kenapa mukanya kayak emosi. Kenapa foto yang dipilih itu? Si PA baru lulus setahun yang lalu, udah kawin aja. Oh, baru lulus dia tuh. Jangan-jangan apa, Bi? Enggak. Jangan-jangan. Ya enggak semua yang nikahnya cepet dan baru lulus SMA itu hamil dun ya. Bisa aja karena udah enggak kuat ya. Oh, Jensen tuh, Bang Jensen. Baru setahun lulus SMA anjir. Mukanya bapak-bapak soalnya. Si Jensen udah enggak kuat kali ya. Masih muda udah kawin. Gimana nafkahinnya? Ih, anak sultan dia mah, PA. Ngapain pusing-pusing? Makanya. Tinggal minta orang tua. Ya juga sih. Privilege, cuy. Di suatu keadaan yang sunyi, jam 12 malam, bapak-bapak sedang mengamankan situasi di perkampungan rumah yang rawan akan maling. Pak, misnya Honchan. Itu suara narator. Oh, anak Mas Jono. Si Jensen. Oh, yang bener. Ketinggalin info. Kemana bae atuh, Pak? Tuin, orang matanya hoda. Nu item teh, nu buluk. Nya, Eta. Cerasing banget, yang item, yang buluk, cuk. Anjir, bilang buluk. Buluk? Siapa ceweknya? Itu yang semok, yang gendut itu. Orang kamu. Udah racing, body shaming. Ngarana poho. Si Jarona, asa nama namanya. Oh, anu sok lewat sini. Pakai motor e-racking. Iya, bener itu ceweknya. Kok bisa sih? Bisa, atuh, Pak. Dan tiap hari pacaran mulu kerjaannya. Pulang malam.
Kenapa atuh enggak kita gerbek aja? Telat atuh, Pak. Udah mau nyebar surat undangan. Emang bapak-bapak tuh. Makanya kalau enggak, jangan gibah doang. Kita bertindak kalau ada yang mencurigakan. Doyanya gerbek. Maling tuh, maling. Tuh kan? Tuh satu kan? Minggu. Bapak-bapak di pos ronda emang enggak fungsi ternyata ya. Tujuannya kan buat ngamanin maling. Malingnya enggak dianggap malah ngomongin orang lain, cuy. Kemudian. Halo? Iya. Masih di mana? Kondangan kagak sih lu? Ah, ini mau OTW. Ya udah gitu. Wah, hari-hari ini hari H pernikahannya, cuy. Iya. Jangan lupa isiin amplopnya buat si Jensen. Iya, Bapak. Yang banyak ya temen lu tuh. Diisi berapa nih sama? Ngambil makannya rendang. Si amplopnya 5.000. Kebiasaan orang zaman sekarang ya. Mending 5.000 ada yang cuma amplopnya ucapan selamat. Mana ada sipil tambah banget. Udah gua teleponin. Mang, tuker duit boleh enggak? Waduh, enggak tahu deh ada enggak nih. Berapa emang? 100.000 doang, Mang. Receh emang enggak ada tapi. Enggak, Mang, 50.000-an dua aja. Wah, ini masih mending ngasih 50.000-an, cuy. Ini kayaknya buat Jensen-nya ya, buat amplop ya. Ini ada nih. Sama sekalian beli amplop ya, Mang? Amplop? Berapa? 3 aja, 3. Berapaan 3? 3.000. Oh, ya udah. Gede amat duitnya. Beli amplop cuma 3.000 doang juga. Enggak ada lagi, Mang, sumpah deh. Cuma selembar doang itu juga. Ya udah bentar. Bentar. Perasaan gue enggak enak nih. Nih. Tadi tuker duit katanya enggak ada uang kecil. Begitu orang beli pakai uang gede ternyata ada kembaliannya. Emang amang. Makasih, Mang. Iya. Gimana sih? Mana gak sadar lagi dia? Lah, ngapa duit gue jadi banyak begini ya? Jangan-jangan si Mamang Warung punya ilmu menggandakan uang. Dasar rezeki anak soleh. Yot, lu udah dia. Ada amplopnya. Udah, gue mah di rumah. Oh ya udah. Jeh, udah gece sih, Nak. Dipegang mulu tuh amplop, bukannya diisi. Iya. Abis sayang duit kalau pakai kondangan. Ya si PA, lu juga kan ntar kawin, Nak. Iya. Jir pelit amat jadi orang. Ngomong kondangannya. Ya terserah lu lah, PA. 15.000 aja. Anjir. Kali ya. Yah, zaman sekarang. Anjir, 15.000 dikira paketan warnet kali ya. 50.000 lah. Gede amat. Nah, ini baru lu berapa, Bi? Ya sama lah, 50.000. Lu yot. Sama-sama. Apaan anjing sama-sama 5.000? Gua cuma ngamplop 5.000 lagi. Apaan sama-sama? Mana ini mah kalau ketahuan si Jensen. Ya udah ayo gas lah, takut hujan. Ayo. Entar dulu, ini enggak dinamain amplopnya. Lah juga ya? Ya udah namain dulu deh. Waduh. Iyalah. Rugi PA kondangan 50.000 kagak dinamain. Iya, percuma. Enggak ketahuan kalau kita ngasih banyak. Kalau dinamain. Gimana nih yang 5.000 nih? Mampus kau. Bentar. Apa enggak malu pakai dinamain segala? Cuh, malu kenapa, Yot? Ya malu aja gitu. Ngapain harus dinamain? Enggak. Kan udah jelas-jelas kita datang ke acara pernikahannya. Ah, si Peot kagak paham aja lu. Ini tujuannya biar si Jensen tahu kalau kita ngasih 50.000. Iya, itu tujuannya. Kalau kita kawin nanti, dia kembalikin dia lagi. Dia kondangan lagi sama kita 50.000 juga. Gitu tujuannya. Jadi kayak utang gitu, Yot. Iya, gua tahu. Berarti lu ngarepin balas budi dong dari Abis dia. Aja. Ya bukan gitu. Ah, si Peot. Kalau gua sih ogah. Ngapain dinamain? Jumlah enggak seberapa. Lah, emang lu kondangan berapa? Ya, 50.000. Tapi iya juga sih, malu dinamain. Cuk, yaudahlah. Anjing sih Peot. Bangsa cuk dia cuk, orang dia nganu 5.000, ngasih 5.000. Ah, si Peot bisa aja. Kalau gini kan gak ketahuan siapa yang isi amplop. Anjir, teman kayak gini nih bangsa sumpah. Malah membuat si Jensen mencurigai ya temennya yang mana nih yang ngasih ya. Wah, jur gede banget. Wah, ada tamu istimewa noh datang. Siap-siap ya, sayang. Iya. Terharu gua lihat si Jensen di pelaminan. Ganteng juga dia kalau didandanin. Iya, cocok juga dapat pasangannya. Serasi. Iya, serasi banget. Udah kayak semangka sama ulet keket. Udah yuk. Serasinya kenapa umpamannya jelek banget? Selamat ya, Bang. Iya, makasih ya. Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng. Iya, makasih, Bi. Selamat ya, Bang. Ntar malam video call ya. Bisa aja lu, Dot. Saya doain, semoga gak kebanting malam. Halo, Kono. Iya, Bang. Selamat ya, Bang Jensen. Semoga husnul khotimah. Waduh, maaf. Salah. Itu meninggal. Semoga sakinah, mawaddah warahmah. Iya, makasih ya, Kono. Iya, Bang. Nggak foto dulu, biasanya foto-foto sama pengantin. Ntar aja deh makan dulu. Lah iya, sinilah foto-foto dulu, baru makan. Ayo, foto-foto. Yaudah, ayolah. Oke, 1, 2, 3.
Anjir, ini bakal dikenang cuy. Foto-foto kayak gini ini bakal dikenang ya. Makanya kalian kalau nikah wah usahain datang cuy. Itu soalnya berarti banget buat teman kalian yang nikah. Pasti sedih mereka kalau temannya itu nggak datang. Wah, selesai foto baru makan-makan ya cuy. Anjir, apa itu makanannya? Enak-enak kayaknya, padahal cuma kartun. Tapi kenapa gue ngeliatnya aja lapar ya? Nih, yang ngasih amplop 5.000 jangan-jangan ngambil paling banyak nih. Curiga saya. Anda segan, saya curiga nih. Oh enggak juga, sama cuy porsinya cuy. Oh sama cuy, sama cuy. Mana yang 5.000 tadi? Oh ini nih. Gak apa-apa, dia ngasih 50.000 at least. Gak apa-apa. Cuh, udah yuk ah. Udah kenyang, balik nih. Iya, ayo ah. Ayo. Ed, jangan lupa kasih amplop dulu sama si pengantin. Oh, belum dikasih. Ayo, udah. Mampus. Di sini nih. Jangan sampai si Jensen tahu kalau amplop gue isinya cuma 5.000. Lu enggak ada yang dinamain kan amplopnya? Lu bilang enggak usah. Ah, gimana sih? Tahu. Ya iya, emang enggak usah. Cuma nanya doang. Semoga tapi ini kita ketahuan. Rata kan 50.000 semua. Ya rata lah. Kan lu lihat tadi. Ya udah, ayo duluan. Kagak, mau di tengah aja. Iya. Ya udah, ayo. Ah, ngeselin. Si Yot nih satu orang nih ngeselin cuy yang ngasih 5.000. Kemana sih? Buru-buru amat. Ih, takut keburu hujan nih. Tapi udah makan semua nih. Udah, Bang, udah. Ya udah. Ya udah ya, Bang, kita cabut. Iya. Ini, Bang, diterima ya. Oh, iya. Makasih loh. Nih, Bang, semoga lancar ya. Iya, makasih loh ini. Iya. Semoga punya Yot jatuh. Iya, Yot. Nih, Bang. Makasih ya makanannya. Iya, no. Mari Bang, kita duluan ya. Semoga amplopnya jatuh kebuka. Makasih lo semuanya. Enggak. Hati-hati. Ya, enggak sesuai ekspektasi gue. Ya, enggak sesuai. Coba buka sayang isinya. Loh, ntar aja dong malu. Makanya. Malu buka di sini. Masa buka waktu di panggung. Ya udah, kantongin dulu. Mudah-mudahan amplopnya kecampur sama yang lain. Malu gue asli. Lucy, nggak mau ikut ngasih 50 juga. Walah, ini geng Porjing nggak ada yang dinamain apa amplopnya. Mungkin sama semua kali ya isinya. Iya, buka dulu yang geng Porjing sayang, aku pengen tahu. Nama gengnya 4G anjir, udah kayak sinyal. Uangnya dikasih nama, uangnya dikasih nama tuh, Robby Dot. Hah? Mampus lu Yot. Mampus sih, satisfying nggak? Mampus nih, seneng banget gue. Ternyata duitnya yang mereka kasih nama. Parah si Peot. Akhirnya demen banget gue. Ah, puas cuy. Sumpah rasanya puas cuy, satisfying cuy. Mampus. Parah sih hari. Parah sih hari ini masih ada yang kondangan 5.000. Ini masih ada yang kondangan 5.000. Gua tandain orangnya. Nama huruf depannya P. Itu udah nama orangnya, bukan inisial. Waduh. Ya memang dalam ngasih uang kondangan juga gak ada paksaan sih. Soalnya kemampuan ekonomi orang beda-beda ya teman-teman ya. Cuma ngotak lah ya. Itu 5.000 untuk membayar makanan yang Anda ambil aja sudah tidak masuk akal gitu. Toh ya nanti uangnya dikembaliin waktu teman Anda gantian ya datang ke pernikahan Anda. Aduh lucu juga nih. Puas nih endingnya, gue seneng nih ending kayak gini nih. Di subscribe guys, jangan lupa guys. Oke guys, makasih udah nonton video ini. Kita ketemu lagi besok hari. Jangan lupa di subscribe Dot Design. Dan jangan lupa di subscribe Steven Yang. And bye-bye.